laki-laki gelandangan yang mau dijodohin sama lu. Mami ngomong apaan sih? Lela gak ngerti. Udah Lela ngaku aja, kalau bener juga kagak masalah, kagak apa-apa. Ya walaupun gua tadi cuma ngelihatnya sekilas, tuh cowok ganteng juga. Cucok. Hei Tika, lu tuh sebenarnya berpihak sama siapa sih? Dari tadi tuh mulut lu tuh ngomongnya ganteng, ganteng, ganteng. Hei, dia tuh gelandangan. Gelandangan, Atika. Gelandangan, tapi ganteng, Mami. Ganteng dari mana? Eh, biar dia kata ganteng, sekali gelandangan, tetap gelandangan. Ngerti gak lu? Mami, Mas Farid itu bukan gelandangan. What? Lu bilang apa tadi? Mas Farid? Iya, Kak. Aduh, ini badan lu biasa-biasa aja, kagak panas kok, kagak demam. Hah? Ya ampun. Katika, Mami, nama pemuda yang barusan datang sama Abi itu, namanya memang Farid. Oh my God, ya ampun. Kenapa nama cowok itu sama kayak nama almarhum laki lu, si Farid? Hah? Lu kagak bercanda kan? Gak bercanda kan? Serius lu? Iya, Kalela seriusan. Lela gak bercanda. Rame-rame perlu tahu. Lu tahu nih kenapa nih? Ngerti, ngerti, ngerti. Mami ngerti nih sekarang nih. Ini udah jelas nih. Ustadz Jakaria ame Umi Maryam, kenapa dia ngangkat tuh anak gelandangan jadi anak angkatnya? Sebab apa? Sebab namanya sama ame anak kandungnya yang udah meninggal, tuh almarhum Farid. Iya kan? Biar dia tuh serasa masih hidup si Farid, makanya dah mau dijodohin sama elu, Lela. Iya, Lela. Betul, Pan? Oh, gitu. Mami, Mami kenapa sih ngomong kok makin ngaco? Cerita permasalahannya gak kayak gitu, Mi. Iya, mau bingit, mau tahu ye. Ya iya, kenapa? Soalnya, analisa Mami tuh yang panjang lebar tuh ye. Cucok bingit, top, top, abis, top, bertubi-tubi. Udah kayak pakar-pakar yang ada di TV gitu deh. Berarti, bener, Pan? Bener, Mami. Mami kagak salah. Tapi Mami bener, alias bener-bener ngat. Kata Haji Muhyiddin. Terus ada juga satu orang tuh yang ngomong kalau dia tuh gelandangan. Siapa tuh? Mami Soima, bener kan? Jodoh mana kemana-mana. Apalagi yang diuncip-uncip Muncu nih. Nggak bosan-bosannya mengincar Lela. Muncu! Apa wang? Sudah mau Muncu. Yang sudah tuh sudah. Apalagi lepasnya dari tangan, ya kan? Nggak usah dipikirkan, Muncu. Nggak baik, Muncu, menguping itu nggak baik tuh. Salah. Salah gadang, Rais. Salah besar itu, Rais. Tahu nggak? Itu. Ibu Soima tuh nggak setuju Selela tuh dengan pemuda tuh. Tahu? Karena pemuda tuh anak gelandangan dan diangkat jadi anak pungut oleh Ustaz Zakaria. Ah, coba lah dengar baik-baik. Aku jadi pengen tahu nih, Muncu. Benar gak kecil Muncu nih, yuk? Silakan, nah.
Pokoknya Lela ya, Mami kagak setuju kalau lu dijodohin sama anak gelandangan itu. Titik. Ya ampun Mami, Mami ngomong apaan sih? Di sini tuh nggak ada perjodohan, nggak ada perjodohan Mi. Udah sih Mami, biarin aja. Si Lela mau dijodohin sama cowok itu juga gak apa-apa. Lagian Mami ya, haregen nih, susah tau kagak sih Mam nyari cowok ya yang udah ganteng, rapi, udah gitu mau merit sama ceweknya yang udah jande, beranak atu lagi. Udah kagak apa-apa, keles, susah haregen nih. Udah emat aja kagak apa-apa, sikat aja kagak apa-apa. Heh, Tika, lu dari tadi ngomongnya ganteng, ganteng, ganteng. Ganteng dari mana sih? Hah? Ganteng dari mana? Ya ganteng dari mukanya lah Mami, masa dari kantongnya, ada-ada aja sih. Hah, kagak bisa, mana ada gelandangan yang ganteng. Wah, bener-bener Mami ini katarak. Oh Mami, atau rabun ayam keles ya, jadi gak bisa lihat pakai mata. Mami liatnya tuh pakai mata, Mami liatnya pakai mata. Oh my God, gak bisa lihat Mami ya? Capek deh. Terus, kalau seandainya ntar nih, ya, udah kawinin si Lela nih, si Maulana mau dikasih makan apa? Mau dikasih makan gantengnya? Kagak. Pokoknya Lela, Mami kagak setuju kalau lu dijodohin sama anak gelandangan itu, ya? Yeah? Kagak setuju. Ih, Mami nyebelin jadi orang ya? Mami nyebelin tau kagak? Heh, ada juga lu yang nyebelin. Gua pikir lu gua ajak kemari ya, lu bisa ngebelain gua yang ngomong sama si Lela. Nah dari tadi lu nyanjung-nyanjung tuh anak gelandangan aja. Ganteng, ganteng, ganteng. Nyesek hati gue. Benar betul, kata-kata lu juga benar tuh. Ih, harapan Om Cuy itu masih terbuka lebar luas. Tidak begitu juga kali Om Cuy, yuk. Tetap saja, itu namanya menghayal Om Cuy. Yuk. Berkhayal apa nih berkhayal? Berkhayal. Om Cuy itu orang yang penuh harapan. Kalau Om Cuy udah putus harapan, Rais. Putus harapan. Mami, Mami tunggu dong, Mami. Ya ampun, Mami kita kan barang-barang masa pulangnya Mami mesti sendirian bareng juga, keles baliknya gimana sih Mami? Mari ibrit aja mau duluan. Eh, lu ngapain lu? Ketawa kagak jelas begitu. Lu bangga ya? Udah ompong juga lu. Enggak begitu Mami. Lu manggil gua Mami? Sejak kapan lu jadi anak gue? Enak aja lu manggil gua Mami. Maksud saya mundur Saimah. Heh, gue bukan mundur lu. Lu tuh ya, udah tua, udah ubanan, udah ngompong. Gue kagak sudi jadi mundur lu. Eh lu, kenapa lu ketawa? Enggak, kamu enggak ngetawain. Diam aja. Lu kagak suka sama gue, hah? Lah, Mami tungguin. Lu sih, bisik aja. Mami tunggu. Aduh, Mami. Onde mande. Mau Uncu nih masih mengharapkan untuk mendapatkan Lela. Wajar lah mau Uncu sebagai manusia itu punya harapan. Gak serpawang. Gak ada putus harapan nih. Muncul, Maminya Sajo tadi melarang Muncul tuh, ha? Masih Sajo berharap Muncul nih. Iyalah, berharap Muncul tuh, kita lihat saja apa nanti yang terjadi. Nah, karena Muncul tuh belum patah-patah hati seperti Waang tuh. Enak. Makasih ya Om, Tante buat infonya tadi. Nanti kalau Aura ada waktu, Aura main ke butik Om Iwan deh. Sekalian lihat desain-desain dressnya Om Iwan. Sekalian fitting baju juga, Om. Boleh, boleh. Nanti Om Iwan siapin apa aja yang kamu butuhin ya. Di sana juga ada desain-desain yang sudah jadi. Nanti kamu coba aja. Kali aja pantas buat kamu, cocok ya. Wah, mau banget, Om. Wah, Aura udah gak sabar nih, Om. Udah toto, semuanya, Mbak Ama tuh. Tuh, Tante Pipit juga bilang, desainnya pasti cocok buat kamu. Cocok. Aura cantik.
Tante Bibit bilang, katanya kalau Aura ini kan cantik, jadi pakai apa aja cocok sih, Pak. Makasih Tante. Tante muji mulu, nanti Aura jadi terbang deh. Rindu-rindu, babi mati kagak bisa jalan. Kalau buat Aura, pakai apa aja itu pasti akan pantas. Tapi kalau saran Om nih, hingga nanti Aura pilih desain yang sederhana, biar bisa dipakai kemana aja. Waduh, Iwan Baon benar-benar kurang ajar. Dia udah mau ngerebut si Aura aja. Lewatan dah. Semua cewek-cewek yang di dekat gue selalu mau direbut sama dia. Dulu si Pipit direbut. Sekarang ini calon anak tiri gue mau direbut juga. Mungkin dia tuh kagak demen kali sama Pipit nih. Yang ngomongnya cuma au, au, au doang. Kita pamit dulu ya, Om. Ya wis kalau gitu, Pak Iwan, Bu Pipit, yang pamit ya. Loh, Mas Kira bukannya ada urusan sama Sukti? Oh iya, kalau soal itu nanti aja. Soalnya ini Nyong mau nganterin di Aura dulu. Mau pulang gak tahu jalannya. Oh gitu, oke oke. Ya udah, hati-hati ya. Iya Om, makasih banyak ya Om ya. Tante, hati-hati ya. Iya, ditunggu ya di butiknya. Sip Om. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kelakuan ini gak bener dah. Oh, jadi tonggi dua yang jadi mak comlang antara De Aura sama Iwan Bakwan. Astagfirullahaladzim. Lu kagak ngerti siapa Ananda Aura? Dia ini calon anak tiri gue, ngerti nggak tonggi? Enggak, ini maksudnya apa sih Pak Gerdun? Mak comlang maksudnya apa sih? Udah apa maksudnya apa, gue gak ngerti emang. Gua tahu, lu pengen jodohin nih Ananda Aura sama Iwan Bakwan, lakinya Pipit, ya kan? Astagfirullahaladzim, sampein kalau ngomong jangan sembarangan Pak Kartun ya. Tahu nih Pipi apaan sih? Nggak tahu permasalahannya aja pakai nyerocos terus. Udah Ananda Aura, jangan ikut campur, kagak ngerti. Ini laki-laki kayak stonggi begini, ini kurang ajar. Dia mah tukang tipu, akal bulus. Emaknya sih yang ditipu. Eh Pak Kartun, sampein kalau ngomong jangan sembarangan ya. Oh, lu berani sama gua, ha? Sadar bentuk lu. Badan lu krempeng kayak lidi melawan gua. Gua keprek juga lu. Nyong gak terima dipinah begini Pak Kartun. Tapi emang kenyataannya begitu. Gua apal lu. Jangan kata otak lu, hati lu gua apal. Udah Ananda Aura, jangan bergaul sama orang kayak gini ya. Eh Pak Kartun. Pipi cukup. Tenang, ambil yang begini jangan macam-macam. Mesti dikasih pelajaran. Aduh. Hah? Kulon dua kali. Apa-apaan lu? Sampai mau ditonjok lagi? Ntar lu, gua belum siap yang tonjok-tonjok aja, bilang kalau mau tonjok. Sikat terus aja Mas Kirno. Kok Ananda Aura belain si Tonggi 2 sih? Pak Kartun, terus, panggil Nyong Tonggi 2 terus. Mau Nyong tonjok lagi nih? Jangan. Waduh, bahaya juga nih kalau bogem si Kirno mendarat lagi di muka gua. Kenceng banget tangannya. Gua sih terus terang aja, bukannya gua agak mau ngelawan. Gue gak enak aja berantem, karena ada calon anak tiri gue. Kenapa gak enak? Malah Aura seru-seru aja kok. Bukan apa-apa, Ananda Aura. Badan dia kan kayak krempeng. Udah begini, udah kayak lidi. Lihatnya kalau Pipi Danun pukul, hancur. Akhirnya patah-patah. Nyambungnya bagaimana? Kesian. Oh gitu, jadi sampean mau ditonjok lagi nih? Jangan. Awas lu, entah kalau berdua. Gak apa-apa, kita berantem. Bekelut ya sekalian. Gue sih terus terang aja, gue menghormati calon anak tiri gue. Kagak bagus kalau berantem depan calon anak tiri. Sama juga nyontohin yang kagak bagus. Tapi kalau berdua lo, gue beri lo. Lihat utar lo. Pipi Danun mau kemana? Ya jangan pergi dong. Pipi Danun, gak seru. Pipi Danun. Udah biarin deh. Orang begitu. Ngajar tuh Tonggi 2 tuh. Apaan ngonjok kagak ngomong-ngomong. Oke gua main duperi-buri 2 kali aja ditendang. Mestinya lu ngomong dong sama gua kalau mau nonjok. Kan bisa gua tangkis.
Abis ini bisa gue bales, gue hape kek. Ini seenak enaknya aja nunjuk aku ngomong-ngomong. Kiah, gue beri juga lo. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. BP-nya kenapa itu bang? Iya bang Kadun sampai memar gitu, mana kompak banget lagi. Ada di kiri, ada di kanan. Nanya lagi kenapa, ini muka gue bonyok, ngerti gak lo bonyok? Anak TK juga tahu itu bonyok bang. Ya maksudnya kenapa bisa bonyok kiri kanan gitu bang, kenapa? Iya bonyok karena ditonjok orang, Joni ditonjok. Lo kira dicium setan. Nanya, tapi gue sih gak ngape. Muka gue bonyok begini gak ngape, karena gue ngelawan 5 orang. Dan 5-5-nya, no, ngegetak no di pinggir jalan. Emang di jalan mana bang Kardun? Udah deh kepo banget nih anaknya jadi orang nih. Lu nanya mulu dari tadi gue terangin jalan mana gue kagak ngerti lo. Kalau mau nanya mulu nanya sama guru lo. Emang gue guru lo, ribet lo. Ya udah biasa aja kali Viva nanya juga biasa. Jadi cabut aja ngapain ngeladenin orang bonyok. Yaudah Jun, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Salam. Ribet lo, pikirin sekolah. Bonyok lo pikirin. Kira tukang buah, dasar lo.